pasal ITE bagi tersangka FS, saya rasa ini adalah satu langkah maju dalam penerapan penegakan hukum pidana ya. Karena berdasarkan ketentuan Undang-Undang ITE memang terbuka pasal ini bagi mereka yang diduga melakukan satu tindak pidana dalam hal menghilangkan barang bukti yang sifatnya adalah transaksi elektronik gitu ya, dokumen elektronik, dan membuat tidak bekerjanya suatu dokumen elektronik. Maka CCTV yang dalam proses tersangka FS memang menjadi satu pintu masuk awal dan membuat perkara ini bisa menjadi terang benderang. Ketika dihilangkan, maka kemudian ini juga menjadi satu hal yang merugikan dalam proses penegakan hukum pidana, khususnya dalam perkara tersangka FS itu sendiri ya. Jadi bagaimanapun saya rasa hal ini adalah satu langkah maju dan patut diapresiasi, tinggal bagaimana kemudian teman-teman jaksa nanti membuktikan di pengadilan jika memang pasal ini diterapkan juga dalam perkara tersangka FS.